Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, jadi di video kali ini saya ingin mereview sebuah produk ya, yang baru saja saya beli, yaitu berupa barang. Nah, barangnya ini kelihatan simple dan seperti nggak ada guna ya. Tapi kalau menurut saya, barang yang baru saja saya beli ini sangat bermanfaat sekali untuk saya, terutama untuk kesehatan. Nah, apa itu barangnya? Yaitu ini udah ada di samping saya. Itu barangnya ini. Nah, guys. Tuh, ini barangnya. Yaitu sendal refleksi. Jadi guys, ini baru saja saya beli kemarin ya. Ini saya beli online ya guys. Ini saya beli online. Ini harganya kisaran dari 25.000 sampai 30.000. Nah, mungkin tiap toko itu berbeda-beda guys. Kalian bisa cek di internet berapa harganya. Nah, sendalnya ini, sendal refleksi ini atau sendal terapi ini mereknya Glisten. Ini guys, mereknya Glisten. Kalian bisa cari di toko online mereknya Glisten. Nah, sendalnya ini nih kayak ada benjolan-benjolan yang terbuat dari karet. Nah, ini sangat empuk sekali dan sangat nyaman sekali guys ketika kita memakainya. Nah, kalau kita memakai sendal ini, kerasa banget. Dia nyaman, lembut, tapi dia kerasa banget, terutama di bagian jari-jari ya, jari-jari kaki kita itu kayak seperti ada yang mijit-mijit kayak gitu. Kalau misalkan kalian ada suatu penyakit ya, ini akan kerasa banget, kaki kita akan sakit kayak gitu. Jadi terefleksi dengan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, nih guys. Benjolan-benjolannya ini karet, empuk banget ya. Nah, sebenarnya guys, sendal refleksi ini ada dua jenis ya. Ada yang terbuat dari kayu dan ada yang terbuat dari karet seperti ini. Kenapa saya lebih memilih sendal refleksi ini yang karet? Karena guys, kalau yang kayu itu kita makainya itu hanya beberapa saat aja karena sakit. Dan juga sendal kayu itu kalau menurut saya itu nggak fleksibel, kaku sekali. Ketika kita berjalan memakai sendal itu, kaki kita akan sakit. Jadi kita memakai sendalnya itu nggak terus-terusan gitu, hanya beberapa saat aja. Nah, kalau menurut saya, sendal yang bukan dari kayu, yang dari karet, ini kita bisa pakai setiap saat. Bisa sambil kerja, bisa sambil santai-santai di rumah, atau bahkan bisa dipakai jalan pagi kayak itu kan, bangun tidur terus kalian minum air putih segelas, terus kalian keluar subuh-subuh jalan pakai sendal ini rasanya nikmat banget guys. Tapi itu kembali ke selera masing-masing ya guys. Kalau misalkan kalian suka dengan sendal refleksi yang kayu, misalkan kalian memang suka dan memang tahan kuat terhadap barang yang keras itu, ya silakan, nggak apa-apa. Tetapi kalau saya pribadi, saya lebih suka dengan sendal yang seperti ini karena ini sangat fleksibel, bisa dipakai kemana-mana. Nah guys, jadi saya beli sendal ini dua pasang ya, saya taruh di kantor sepasang, terus saya taruh di rumah sepasang. Karena saya biasanya kalau misalkan bangun tidur pagi-pagi, minum air segelas, saya jalan pagi dulu kayak 3 keliling pakai sendal ini. Dan itu bagi saya mengefek banget. Misalkan kayak pegel-pegel di persendian, nah itu bisa guys pakai ini. Bagi saya itu ngefek banget kalau misalkan ada yang pegel-pegel, otot kita kaku, atau kita mudah capek, saran beraktivitas. Dan untuk menggunakan sendal ini sangat ngefek banget guys. Jadi itulah guys yang produk yang kelihatan simple, tapi bagi saya ini bermanfaat banget guys. Saya nggak iklan, saya cuma sharing kepada kalian guys supaya kita sehat semuanya gitu kan, dan enak beraktivitas sehari-hari dengan tubuh yang fit gitu kan.
Nah, guys, ini juga bisa kalau menurut kalau artikel yang saya baca nih, guys ya. Kalau refleksi itu bisa juga mengeluarkan toksin-toksin yang ada di tubuh kita. Nah, memang sih guys, kalau pengalaman saya pakai sendal ini selama 1 minggu, saya buang air kecil itu keruh gitu. Tapi saya minumnya cukup gitu. Minumnya tercukupi sehari 8 gelas. Nah, memang keruh gitu. Awalnya pakai sendal ini. Kalau saya gitu. Nah, guys, itulah ya. Produk yang baru saya beli. Kelihatan simple, nggak berguna, tapi ini menurut saya sangat efek sekali untuk kesehatan kalau menurut saya. Nah, guys, kalian boleh coba, bisa beli juga untuk kalian, untuk keluarga kalian. Itu silakan cari di toko online atau toko-toko terdekat kalian. Kalian juga boleh cari merek berbagai jenis, tapi kebetulan saya beli merek Glisten. Guys, Glisten. Oke, guys, sekian dulu video saya mereview tentang produk yang baru saja saya beli. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, guys. Jangan lupa share, klik tombol subscribe dan like. Itu merupakan suatu support untuk saya dalam membangun channel ini. Terima kasih guys telah menonton channel saya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.